Hai, kita udah di Tanian Lanceng. Ya, Desa Larangan Luar. Di Kabupaten Pamekasan. Madura. Jadi di sini kita ada wisata edukasi budaya ya. Iya, betul. Jadi ini ada perumahan khas dari Madura. Ya apa gimana? Dan adat-adatnya kayak gimana? Kita tanya sama Pak Adi yang ya, udah fasih betul banget di sini. Gitu. Sebelah situ. Jalan-jalan. Let's go. Assalamualaikum. Halo, Pak Adi. Halo. Di sini sebenarnya apa sih? Di sini rumahnya unik gitu. Berjajar gitu. Ini adalah yang disebut dengan Tanah Lanceng. Rumahnya itu berjajar 11 rumah yang sama dengan seperti ini yang di atas. Ada ciri khasnya, ada kunde-kunde seperti itu. Ini menjadi ciri khas bagi kami di Tanah Lanceng. Jadi ini keluarga apa tetanggaan atau bagaimana? Ini satu keluarga. Satu keluarga ini? Iya, ada berapa? 11 rumah ini satu keluarga? Oke, kita boleh lihat-lihat Pak di dalam ruangannya? Iya. Ayo. Adem di sini. Wah. Ini memang dindingnya seperti ini, Pak. Pakai kayu gini ya. Ada ukiran seperti itu ya. Iya. Seperti ini. Ini dikatakan rumah bengsal. Bengsal. Iya, bengsal. Ini ciri khas dari budaya Madura. Boleh masuk, Pak? Boleh lihat apa, Pak? Wah. Adem ya. Adem Pak, ya di sini ya. Nyata ya. Kalau kata orang Madura itu, walaupun tidak pakai AC, kalau di dalam rumah itu cukup dingin, seperti ada AC-nya. Ini kan ada dua ranjang, apakah harus tempat anak-anak atau tempat mama papanya gitu atau gimana? Iya, yang sini bisa ditempati keluarganya, ayah sama ibu. Yang sebelah sini ini bisa anak-anaknya. Nanti kalau sudah ada mantunya, pindah ke tempat yang lain. Rumah lain. Oh, bikin rumah baru. Bikin rumah baru. Gitu. Dapurnya di sebelah mana, Pak? Di depan. Di depan ini langsung ya? Di depan rumah. Lihat dapur itu. Ayo. Ini dalam dapurnya ya, gini ya. Iya. Seru ya, tradisional banget gitu. Iya. Ini masaknya pakai tungku gini, Pak ya? Iya, masih pakai tungku. Kayaknya di sebelah ada sapi ya, Pak ya? Iya. Mau lihat boleh? Iya, ada apa-apa. Silakan. Boleh. Wow. Ini ada dua. Halo. Pak, kenapa Pak? Ini harus berdekatan sama dapur. Ini ciri khasnya kalau di Tanah Lanceng, kalau di rumah pasti di depannya itu dapur sama kandang. Berdampingan antara dapur dengan kandang sapi itu harus berdampingan. Ngomong-ngomong nih Pak, ini kan udah agak siang nih. Biasanya ini kan dapur nih Pak, ya kan? Dapur. Jadi biasanya nih ada makanan khas. Ini ada nggak sih Pak? Ada makanan khas di sini. Wow. Madura. Mau dong. Ada wujudnya Pak? Iya sudah ada di sana. Bukan gambar doang kan Pak? Bisa nggak dicicipinnya? Bisa langsung. Asik. Jadi makan. Let's go. Ini ya makanan Ini makanan apa aja Pak ini sini Pak? Dari Tanian Lanceng. Apa ini tuh? Ini nasi jagung. Oh, ini wagung. Ini rujak. Ini ikan tongkolnya. Iya. Dan ada daun kelor itu ya, sayur daun kelor. Nah, ini pertanyaan-pertanyaan paling utama nih Pak. Iya. Boleh nambah enggak?